Kalau agenda itu cuma formalitas. Aika mau gimana? Orang lagi ngomongin agenda ibadah, ini malah ngomongin pengawet. Mas Jono gak ada usaha lagi po ngajak Sinta buat buka puasa po. Hah, gak tahu po. Melasi ya Mas Jono. Emang dari dulu kan hidupnya Jono kan emang kayak gitu, melasi. Ojo ngono, beberapa tahun yang lalu kamu juga di posisi Mas Jono. Posisi apa? Nah itu, jomblo bertahun-tahun. Untung kamu tuh terus ketemu sama Rinjani. Mungkin Sinta itu Rinjani buat Mas Jono. Ambok kamu coba telepon lagi Mas Jononya. Siapa tahu mau ngajak Sinta bukber lagi. Terus kamu kan bisa itu beli stroller second temennya Mas Jono. Ya, tak telepon sih. Apa? John, jadi nganterin gue beli stroller ke tempat teman lu kan? Itu ogah bener, siapa kamu minta dianterin aku ogah, Mo? Oh, ya udah, ini gue lagi duduk di sebelahnya Sinta nih. Kalau lu enggak mau bukber sama Sinta ya udah enggak apa-apa. Aku mau banget, siapa bilang enggak mau nganterin? Ya udah nanti aku ke rumah ya, aku anterin kamu beli stroller ya. Tenang aja. Oh iya 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 iya. Iya, Bro. Mau, Bu. Mau. Sin, Sinta. Sini, Dok. Nji, Bude. Kenapa, Bude? Dok, kemarin kamu kan belum jadi buka bersama Mas Jono. Hari ini jadi ya. Soalnya Mas Pur barusan telepon katanya Mas Jono mau. Hah? Ya. Loh. Sin. Kamu itu kalau kebelet ke toilet situ loh, jangan di dapur. Emangnya Sinta kucing? Lah kamu tuh kenapa toh? Sinta gak suka Bude sama Mas Jono, Sinta gak mau dipaksa suka sama Mas Jono. Sinta gak mau dijual kayak gitu. Yang jual kamu tuh ya sopo? Ya itu apa tuh namanya kalau gak mau jual? Yang itu namanya strategi tuh kok. Strategi apa? Pokoknya aku gak mau dipaksa suka sama Mas Jono. Yang nyuruh kamu sukai sopo? Aku tuh gak nyuruh kamu suka. Kamu mau suka atau enggak itu terserah. Aku cuma nyuruh kamu bukber sama Jono. Iya, Dok. Lagian kemarin kamu kan belum jadi toh bukber sama Mas Jono. Hari ini dijadiin ya. Kasian Mas Jono. Bude gak kasian sama Sinta. Apa lo gue dikeker mau ke gunung? Cuy, aku perhatiin kamu jalan kayaknya lemes banget, pelan-pelan banget begitu sih, cuy. Kepala gue lagi puyeng, John. Melihat jalan bergelombang begitu, gue ngeri jatuh. Jalannya nggak rata. Iya, bergelombang. Udah kamu periksa? Ngapain gue periksa, kan gue dilewatin jalannya. Bukan jalannya. Yang diperiksa kamunya, ke dokter gitu, udah periksa belum? Enggak dah, biarin aku mau ngojek aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada Tante Sati. Tuh, mau ke Tante Sati nggak? Ayo, sini.
sama Tante Sasi, sayang? Mau? 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 Aduh, sayang. Aduh. Oh, kucok. Aduh. Nih, bebeknya nih. Bentar ya, Bude mau ambil makan dulu. Bude nggak puasa? Puasa? Kok ambil makanan? Buat Boy. Oh, Boy nggak puasa? Boy puasa nggak? Bentar ya. Emang si Sinta lo mau ajak buka bersama di mana, John? Belum tahu, cuy. Palingan ke pasar malam kali ya, cuy. Pasar malam? Iya, cuy. Naik undar berdua, romantis gitu, cuy. Apa undar tuh? Apa undar? Naik undar? Kamu norak banget sih. Masuk undar nggak ngerti sih. Itu loh yang muter-muter ada lampunya. Kincir angin. Mana ada undar namanya itu kincir angin. Itu kalau di kampung aku namanya undar. Emang dia nggak takut sama ketinggian lo ajak naik gituan? Ya aku nggak tahu cuy, kan aku belum naik undarnya. Ntar kalau dia pingsan gimana? Kalau pingsan tinggal bawa ke klinik. Itu kan pasar malam, adanya juga toilet, nggak ada klinik. Kamu gimana sih cuy? Masa orang pingsan bawa toilet? Mas, ojek dong. Yaudah, ayo. Deket-deket nanti Sinta cemburu. Makasih. Ya. Ini bu, ini apa nih bebek siapa ini? Punya Tante Sasi nih, pinjem dong. Iya Bang Ojak. Sasi, hari ini ke rumah Pak Ade nggak? Iya, ini baru aja nyampe. Kok tahu? Ini kebeneran aja, udah ketemu Boy? Udah Bang Ojak, ini lagi sama Sasi, lagi Sasi gendong. Boy, gimana kabarnya Sasi? Bandel Bang. Hah? Emang ngapain tuh anak? Soalnya Boy gak mau puasa. Bang Ojak, Sasi mau minta maaf ya. Soal yang kemarin yang Sasi salah kirim foto. Iya Sas, kagak apa-apa, kayaknya juga orang-orang sini pada lupa. Masa? Ya enggak tuh Ji. Terus? Itu teh ternyata salah kirim. Maksud lu gimana? Bang Ojak teh minta dikirimin foto baju. Neng Sasi malah ngirimin foto mereka berdua, Ji. Berarti lamaran si Ojak tuh hoak. Tah eta pisan Ji, hoak. Belu-belu. Nama Ji hoak teh. Hoak itu berita bohong. Oh. Gue jadi bingung. Belu-belu kenapa bingung? Cerita saya kurang jelas. Bukan begitu, gue mesti senang dengan berita itu apa sedih? Ji, mesti nama sedih atuh. Walaupun nggak jadi sama Po Uyuy, Bang Ojak itu masih punya anak kecil. Bang Ojak masih perlu pendamping, Ji. Oh iya ya. Ya iya dong. Oh. Oh iya Bang Ojak, nanti untuk baju kokonya Sasi kirimin pakai gober aja ya? Iya. Nah, sekalian Bang Ojak, nanti Sasi minta tolong juga buat diinventarisin. Jadi kan stoknya banyak tuh, ukurannya juga beda-beda. Yang laku juga nggak tahu yang mana. Pokoknya Sasi minta tolong dicatetin semua ya Bang Ojak. Aduh, gimana ya? Hah? Ada apa Bang Ojak? Bang Ojak nggak paham, Sasi ngomong apaan? Jadi gini Bang, nanti itu... Sasi, nelfonnya ntar terusin lagi ya. Oh, ya udah deh Bang. Tapi gimana kalau misalnya Sasi ke rawa bebek aja supaya jelasinnya lebih enak? Iya. Teleponan sama siapa, Jak? Hah? Teleponan sama siapa? Ini salah sambung. Kalau tahu salah sambung ngapain kamu angkat? Ya kalau gua ngangkat, gua enggak tahu ini telepon salah sambung apa kagak. Oh iya. Kenapa saya enggak kepikiran ya? Kamu udah lama di sini? Setahun lebih. Oh, berarti Boy udah ulang tahun ya, Bude ya? Udah, tapi nggak sempet dirayain. Tadi Ojak telepon. Iya, Bude. Tadi ngomongin baju koko, cuman Bang Ojak agak kurang paham. Jadi Sasi harus kesana buat jelasinnya. Bawa baju koko yang mau dijual juga? Iya. Mana bajunya? Rusak. Aku bisa rusak? Emangnya kemarin saya belum cerita apa? Ya belum, lo kan kemarin sibuk tuh gosipin gua foto lamaran. Bukan saya yang ngegosipin Ojak, tapi... Udah. Emang kenapa sih agenda lu bisa rusak? Dirusakin sama Anto.
Gara-gara agenda ibadahnya rusak, saya jadi gak semangat buat ibadahnya. Udah biarin dah, yang penting kan ibadahnya lo lakuin. Kalau agenda itu cuma formalitas. Ai kamu gimana? Orang lagi ngomongin agenda ibadah, ini malah ngomongin pengawet. Apaan maksudnya? Itu tadi kamu ngomong formalin? Formalitas, bukan formalin. Formalitas itu apa? Jak, formalitas itu apa? Basa-basi. Oh, bilang atau basa-basi gitu. Bang, lu langsung belanja ke pasar aja ya, jangan mampir ke warung. Pasar sama warung kan sama aja. Beda Bang Bowo, belanja di pasar itu lebih murah daripada di warung. Mas Pur, Mas Pur. Udah, lu pergi sendiri aja, gua menebeng Mas Pur. Bang, di mana-mana gua nih yang perempuan yang nebeng sama Mas Pur. Laki-laki sama perempuan sama dah. Beda. Ntar lu, ngapain pada berantem? Gue juga belum tentu mau ditepengin lo berdua. Abi udah nanya Bang Ojak. Nanya apa? Nanya soal lamarannya Bang Ojak. Iya bentar, Abi telepon deh, Abi tanya. Itu TV-nya kecilin dulu. Mi. Ntar dulu. Abi lagi nelfon, sana. Lagian Tis, lu gak perlu catet ibadah lu, udah ada yang catet di kanan kiri lu. Di kanan saya kan kamu, terus di kiri saya gak ada siapa-siapa. Nanti yang nyatet sebelah kiri siapa? Bukan manusia, malaikat. Yang nyatet tuh malaikat. Oh. Ya Mas Ferdi? Saya boleh nanya nggak? Ya boleh-boleh aja, emang mau nanya apa, Mas? Bang Ojak, bener mau lamaran? Kenapa ngeliatin saya? Enggak, Mas. Itu cuma gosip doang. Ini gara-gara si Tisna. Salah ngegosip, salah mengerti permasalahan. Emang dia kan suka nggak kepikiran, Mas? Iya, yaudah. Makasih, Bang, ya. Maaf, Bang. Jadi gimana bener Bang Ojak mau lamaran? Hoak. Poyo gimana?